main 15 tidak lepas tuh. Dapat 2. Oke, kita kasih paham aja. Dapat 3. Target in sight. Dapat 4 mah, bro. Dapat 5. Dapat 6. Dapat 7. Kita langsung ini aja mah, bro ya. Bantai nih. Shotgunnya enak di sini. Oce lebih suka pakai shotgun di sini daripada di iPhone saat ini ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hai, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Oke, Mabro, jadi kali ini Mabro Oce bakal mau kasih sensitivitas atau settingan Oce ya, Mabro, ya, tepatnya di HP Android ya. Sekarang kan Oce lagi pakai HP Sony Xperia 1 Mark 3 ya, Mabro, ya. Benar gak Oce nyebutnya? Ya udahlah, pokoknya. Oke, langsung aja kita buka setting ya, Mabro, ya. Ini khusus kalian menggunakan Android ya. Oke, kurang lebihnya sama lah ya. Nah, ini sensitivitas ini beda sama yang Oce pakai pas turnamen kemarin. Karena turnamen kemarin ya, yang alhamdulillahnya Oce sama tim Oce juara ya, itu pakai iPhone 8 Plus masih mabru ya, standar turnamen Garena pada saat itu. Sekarang berganti nih ya, ganti ke Sony Xperia ini mabru. Oke, jadi ya udah, yuk let's go, kita langsung otak-atik mabru ya. Dari mana dulu kita ke basic mana nih? Kontrolnya dulu deh mabru ya. Oke, ini agak lebar ya HP-nya mabru ya. Ini agak lebar, kalian lihat sendiri ya tuh. Oke. Tapi semuanya masih sama ya. Semuanya masih sama, oke. Nah, ini kan juga Ocak record, ngapain Ocak kasih ke kalian gitu ya layar HP-nya ya. Oke, semuanya masih sama kayak tombol-tombol ya. Bedanya ya disesuaikan saja sama HP ini agak lebih lebar ya. Nih contohnya misalnya HP ini nih. Bukan ini. Yang ini. Nah, nih yang Oce pakai sebelumnya nih. Tuh, kalian bandingin lebarnya mah, Bro ya. Gimana? Jauh kan? Lebih lebar ini mah, Bro ya. Let's go, Oce kasih aja settingannya. Ini sudah controls-nya. Terus kita ke basic nih. Basic-nya di sini semuanya kalian lihat aja ya. Aim assist semua. Oce pakai aim assist ya. Aim assist itu bukan khusus orangmu pakai aim assist, enggak mah bro ya, enggak. Oke. Okay. Enggak terlalu berpengaruh lah aim assist tuh mah bro ya. Biasanya tuh pas depan-depannya sama musuh tuh bertabrakan ya. Jadi misalnya Oce tabrakan terus musuhnya di balik badan Oce, nah itu emasnya sangat berguna. Jadi dia agak sedikit mengikuti gitu Mabru, tapi tidak signifikan ya. Cuma kayak kadang-kadang doang gitu loh ya. Oke. Yuk nih Oce setting. Nah, ini always print-nya juga, sensitivitasnya ini juga penting Mabru ya. Oke, 60 itu paling the best sih menurut Oce ya. Basicnya pokoknya basic, gak ada yang Oce ubah. Kalau basic semuanya masih sama seperti di iPhone ya. Terus Oce kalau pakai grafik tetap low ya. Low medium terserah kalian ya. Yang penting frame rate, men. Frame rate itu paling penting ya. Karena tanpa frame rate, misalnya frame rate kalian yang low, ya kalian mainnya nge-lag ya. Kalau grafiknya doang mah ya nggak apa-apa mah bro ya, nggak bikin mata Oce sakit juga ya. Oke, sensitivitas nih. Nah, sensitivitasnya ini agak sedikit berubah ya. Berubahnya sedikit apa banyak ya? Agak lumayan deh, Mabru ya. Ini Oce kalau rotation mode masih pakai speed acceleration, tapi Oce saranin sih pakai fixed speed ya untuk kalian yang baru main ya. Karena teman Oce kebanyakan pakai fixed speed juga ya. Apalagi seorang raster katanya bagusnya pakai fixed speed. Nggak tahu kenapa ya. Soalnya ngaruh pas bantingan-bantingan ketika kita melawan musuh. Nah, kamera sensitivity-nya nih, Mabru. Nah, ini Oce 61. Kalian langsung screenshot aja ya. Oke, Oce scroll-scroll ke bawah aja nih. Firing sensitivitasnya. Nah, mantap banget ya. Gyroscope sensitivitasnya. Oke, mantap ya. Ini pokoknya enak banget mah bro ya. Dan menurut Oce, kalau Oce pakai shotgun di Android ini lebih enak daripada Oce main di iPhone ya. Asli, kalau di iPhone 8 Plus itu kadang sedikit ada ghost touch ya. Nah, di sini tuh jarang banget ghost touch-nya mah bro ya. Kayak analog-analognya tuh suka kelepas biasanya kalau Oce main di iPhone 8 Plus ya. Misalnya Oce tangan keringetan lah kah gitu loh. Suka kelepas sendiri. Jadi tiba-tiba Oce diem gitu pas lagi lari ya. Pas lagi gocek-gocek kanan kiri tiba-tiba kayak enggak kena apa analognya. Aneh banget ya. Kalau ini tuh jarang banget ada kayak gitu ya. Isu-isu seperti itu. Nah, nih kalian lihat ya. Kalau BR mode Oce masih sama mah bro. Nah, nih kalian lihat nih BR mode nih. Oke, Oce masih enak banget pakai ini sensitivitasnya ya, BR mode ini. Oke, masih sama. Overall oke-oke aja sih Mabru ya, Android sama iPhone kalau di BR ya. Kalau MP sebenarnya oke, masih oke. Cuma dikit aja lah, nggak banyak, nggak terlalu signifikan banget. Ini BR settings ya, kalian lihat-lihat aja nih, oke. Tuh, kalian mau ikut, kalian langsung pause aja terus ambil screenshotnya, oke. Nice Mabru ya. Oke, nice banget. Tuh, kalau BR mode tuh ya.
Bermot juga ya, hampir-hampir sama lah Mabro ya. Tidak terlalu ada perbedaan yang banget-banget-banget ya. Terus kalau load out nih, kalian pakai apa, mau apa ya. Sekarang ada ini kan selalu cek selalu jangan seperti itu deh. Tuh ya, langsung aja, oke. Terus mau apa? Mau fennec nih Mabro, fennec, mau cek kasih tau gun speednya. Nah ya, mau apa? Shotgun. Oke, mau cek kasih tau lagi nih. Nah, terus shotgun langsung screenshot aja Mabro ya. Oke, jangan komplain kalau OC-nya kecepetan. Langsung aja screenshot, kan sekarang ada fitur screenshot Mabro ya. OC juga bawa senjata assault rifle AMAX ya. Kalau kalian tahu di turnamen kemarin OC, kalau misalnya mainnya Sandy suka pakai AMAX Mabro, gokil kan? Oke Mabro ya, settingannya udah Ocha kasih, sekarang saatnya Ocha mau main nih Mabro ya. Kita coba nih, kalian mau Ocha pakai senjata apa? Hah? Oke, okay, let's go, langsung aja kita coba Mabro ya. Yo. Oke okay, Mabro ya, dapatnya domination nih cuy ya. Kita coba dari shotgun dulu kali ya. Oke, okay, karena Ocha demen banget pakai shotgun kan Mabro ya. Yo, kita ratakan aja cuy, oke okay. Tango down. Lumayan ya Mabro, kita dapet satu. Dapat 2. Oke, kita kasih paham aja. Dapat 3. Target in sight. Dapat 4 mah, Bro. Dapat 5. Dapat 6. Dapat 7. Kita langsung ini aja mah, Bro ya. Bantai nih. Shotgun enak di sini. Ocha lebih suka pakai shotgun di sini daripada di iPhone saat ini ya. Oke, sampai pindah. Targets in sight. Nice, Mabro. Smoke out. Nice. Taking the lead. Captured Bravo. Friendly airstrike incoming. Losing B. Nice, Mabro. Kita kasih paham di sini. Nice. Oke, kita langsung ini aja. Sayurin di sini ya. Kita bikin dia nggak gerak, oke? Oke Mabro, mantap banget ya. Waduh Mabro, capek mati. Nah sekarang kita coba ini Mabro pakai fennec, oke? Okay? Nah, fennec ini lebih the best pokoknya ini. Dapat lagi Mabro. Dapat, nice. Enak sih ini Mabro ya. Oke okay. Nice, lurus sekali fenneknya. Yo. Ini padahal malam-malam Mabro. Pro player biasa yang main malam ya. Oh, kasih paham aja Mabro. Mantap Mabro ya. Wow, nice sekali ya. Gokil ya. Wow, Ocha ada kill berapa tuh? Eh, tebak kalian ya. Pasti banyak sekali, oke. Yoi. Mana musuhnya? Dapat. Wow, Ocha mati Mabro ya. Wah, parah sih tuh orang ya. Oke, ntar Ocha dikit lagi pakai senjata assault rifle Mabro ya. Ocha buktiin kalau ini sensitivitasnya bisa all roll, oke. Okay. Jadi nggak cuma senjata saja. Enemy contact. Kita jauh. Oke. Enemy down. Mantap Mabro. Yoi. Mantap ya. Kita kasih paham aja deh. Yoi. Yoi, mati kamu ya, Mas Sentry Gun Ocha. Yo Mabro, kali ini Ocha bakal buktiin kalau airnya juga enak ya. Oh, satu hit. Sensitivitasnya enak Mabro, mau senjata apa juga enak ya. Get down, sniper. Target down. Enemy down. Mati kamu ya. Mau senjata apa Mabro? Sipam aja. Gimana musuhnya ya? Contact with enemy. Mana musuhnya? Oke, mati dia. Enemy down. Target down. Oke, kasih paham aja Mabro. No, Ocha mati ya. Mau cepet pakai senjata apa? Oke, kikinan Mabro. Kita pakai kikinan.
bikinan juga enak, jangan salah, oke? Oh, kan? Wah, mantep banget Mabru ya. Sampai 56 kill ya kalian ya tuh Mabru ya. 56 coy. Ya. Wow, sekali ya sensitivitas Ocha ini. Ya, langsung aja kalian pakai. Cobain di Android kalian apakah enak ya. Ocha nggak tahu ya, soalnya kan mungkin beda perbedaan merek HP ya. Itu sensitivitasnya beda gitu Mabru ya, Ocha rasain ya. Ya udah Mabru ya, makasih banget nih udah mau nonton ya. Kalau kalian berkenan boleh share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke Mabru ya. Share dan ajak teman kalian untuk mencoba dan Mabru ya, agar channel ini tetap rame dan semakin rame, oke? Okay? Ya udah Mabru ya, makasih udah menonton. Jangan lupa doain Ocha di World Champion nanti ya, oke? Okay? Dan jangan lupa nonton Ocha di World Champion Garena Qualifier di tanggal 7 Oktober kalau nggak salah ya Mabru, oke? Okay? Pokoknya jangan lupa nonton ya, oke? Okay? See you Mabru. Yaudah, dadah semuanya. See you next.